Kalau musik, musik dan juga seni pada umumnya hukumnya apa? نعم. أصحاب الموسيقى وأصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر فإذا يكونون من أهل الذوق الإنساني فالذي يتعامل مع المشاعر أجدر بأن يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم وما جاء فيه النص في الإباحة فلا إشكال فيه والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير وإن أثارت مشاعر شر من بغضة بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما تثير في بال الإنسان وفي عقله beliau mengatakan tentang musik, pemusik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang. Sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman. Bukan cuma musik aja, zikir pun juga, doa pun juga, ibadat pun juga. Kemudian juga di antara musik-musik itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan, syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi tergantung musiknya, dan juga tergantung syairnya, dan juga diseimbangkan dengan zikir, mungkin seperti itu ya. وما تؤدي إليه وما تثيره في النفوس. Dan tergantung dari apa yang digunakan begitu dan mengakibatkan apa di dalam nafsu seseorang. فإن نفس الإنسان قابلة للتأثر سلبا أو إيجابا. Sebab nafsu seseorang itu dia itu mudah terpengaruh baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. فبعض الأغاني وبعض الموسيقى وبعض الصوت الحسن يحفز الإنسان لأن يبر والديه أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة فهذا كله من الخير وداخل في الخير. Ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah, ngajak orang untuk bakti kepada orang tua, cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, bakti kepada mereka, ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma, untuk peduli kepada sesama. Ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga, dan ini adalah hal yang baik. ولما كان ينشد شعر سيدنا حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المعاندين من الكفار مدحه النبي وقال إن جبريل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله. Ketika سيدنا حسان بن ثابت صحابة رسول الله seorang penyair,
seorang seniman, penyair, dia banyak membuat syair, dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu, manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahadu syu'ara Umayyah bin Abi Salt lahu hikam yulqiha fi syi'rihi. Qala ba'du as-sahaba farakibtu ma'an nabi fi safar, qal tahfaz shay min syi'r Umayyah bin Abi Salt. Qultu na'am. فقال فأنشدني فأنشدته بيتا فقال هيه أي زدني فأنشدته بيتا فقال هيه فأنشدته بيتا حتى فقال هيه حتى أنشدته مئة بيت. Dulu ada seorang seniman penyair dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad, namanya Umayyah bin Sult, yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ, sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang, apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang, iya saya hafal. Maka diucapkan 1-2 bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, hi, yakni tambahkan lagi, ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi gak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama tata'athar masya'ir insan bis-sawt al-hasan wa bi-al-anghaam al-munasiba, fakadzalika tata'athar bin-niyyah as-salihah wa bir-rahmah wa bi-iradah al-khair wa bil-qiyam al-fadilah ta'athuran akbar. Sebagaimana nafsu manusia dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, bangkitlah perasaan seseorang tersebut, dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. وقد دخل سيدنا أبو بكر على السيدة عائشة وعندها جاريتان تغنياني ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ففتح النبي وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya, anak-anak, begitu, gadis-gadis kecil, begitu, yang mana mereka ini melantunkan nyanyian syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sedang menutup wajahnya. Nabi Sayyidina Abu Bakar saat masuk, maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya, masa iya ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad, menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, biarkan wahai Abu Bakar, enggak sejauh itu maksudnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini adalah hari Id, hari Lebaran, kata Rasulullah SAW. Maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu.